Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas 9 Oktober 2023. Masih di dalam rangka bulan keluarga, karena itu tema-tema perenungan Samas kita pada hari ini masih berbicara juga seputar tentang keluarga. Dan berkhususnya di minggu ini, kita juga berbicara tentang tema komitmen pernikahan. Karena itu pada hari ini saya akan membagikan sharing bersama dengan suami saya seputar menjaga komitmen pernikahan kami. Namun sebelumnya mari kita mengawali di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali membuka hati kami Tuhan untuk bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan pernikahan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh diarahkan dan dituntun seturut dengan firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, saat ini usia pernikahan kami memasuki tahun yang ketiga. 3 tahun masa pernikahan bukanlah sebuah hal yang mudah. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang berpikir, 3 tahun pernikahan merupakan masa pernikahan yang masih usianya sangat muda. Biasanya masih manis-manisnya. Namun sebenarnya, hal ini bagi kami tidak hanya sebagai masa pernikahan yang muda, tetapi ini juga merupakan sebuah masa-masa di mana kami masih penuh dengan kebingungan dan juga adaptasi. Apalagi saat ini dengan tuntutan pekerjaan yang membuat hubungan pernikahan kami juga memiliki kendala LDR. Seperti yang mungkin akan disharingkan oleh suami saya. Shalom keluarga damai. Saya Yonatan, suami Dian. Saat ini saya bekerja sebagai seorang marketing atau sales dari sebuah perusahaan spare part sepeda motor untuk area Jawa Timur dan Bali. Sehingga dalam 1 minggu saya harus pergi meninggalkan istri selama beberapa hari. Keluarga damai, dalam menghadapi tantangan ini, maka sebuah ayat firman Tuhan dari Amsal 4 ayat yang ke-23 mengingatkan kami, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, keluarga damai, seperti Amsal 4 ayat 23 yang saat ini dibacakan suami saya tadi, itu menjadi sebuah ayat yang mengingatkan kami, khususnya ketika kami harus menjaga komitmen, bagaimana kami dapat menjaga komitmen pernikahan kami. Jaga hati, inilah hal yang kami lakukan. Menjaga hati artinya di dalam keseharian kami menjadi pasangan yang berusaha untuk saling percaya. Setiap hari sekalipun berjauhan, apa yang kami lakukan, maka kami selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk berkomunikasi. Sekalipun hanya mungkin membicarakan hal-hal yang kecil ataupun sepele, tetapi komunikasi ini menjadi hal yang semakin mendekatkan hati kami. Sehingga ini menjadi sebuah hal sederhana yang setiap hari tidak pernah kami luputkan. Selain itu, bagaimana kami menjaga hati tentunya adalah dengan terus saling mendoakan. Kami sadar jika dengan kekuatan kami sendiri, maka kami tidak akan sanggup untuk menjaga hati diri kami sendiri maupun pasangan kami. Kami manusia terbatas tidak akan sanggup menjaga pasangan kami 24 jam, di mana godaan atau tantangan dapat sewaktu-waktu datang. Disinilah kami sadar kami sungguh membutuhkan Tuhan yang menjaga hati kami masing-masing. Demikianlah keluarga damai sedikit sharing yang dapat kami bagikan. Bagaimana selama ini kami menjaga komitmen pernikahan adalah dengan cara kami menjaga hati. Karena seperti Amsal 4 ayat 23 tadi yang berkata, dengan menjaga hati, disanalah terpancar kehidupan. Menjaga hati dengan kami berkomunikasi dan dengan kami saling mendoakan. Menjaga hati dengan kami saling percaya kepada pasangan dan mempercayakan pasangan kami kepada Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan kami saling berbagi, dan biarlah melalui sharing yang sederhana yang didasari oleh firman-Mu Tuhan, itulah yang boleh menjadi hal yang sungguh membuat kami boleh saling bertumbuh bersama, kami boleh saling menguatkan ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan pernikahan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menaungi, menjaga setiap anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, khususnya di GKI Dharma Perma ini Tuhan, kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mendasari kehidupan keluarganya, kehidupan pernikahannya di dalam ikatan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.